Yang keempat oleh Dekan Fakultas Hukum UNAS Semarang. Yang keempat oleh Dekan Fakultas Hukum UNAS Semarang. Kami pertama tentunya mengucapkan pada UNTAK Semarang yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Ini adalah bukti kolaborasi sinergi antara mahasiswa dengan Civitas Akademika dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan hari ini ada dua, yang pertama kita melakukan hitanan massal dan yang kedua adalah kita memberikan sembako. Harapan kami kegiatan ini tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sekali lagi ke depannya bahwa kolaborasi sinergi antara mahasiswa khususnya MIH 42 dan UNTAK ini bisa berjalan selamanya. Artinya tidak hanya berhenti pada saat kami menjadi mahasiswa, harapannya setelah kami lulus mudah-mudahan kami masih bisa bersinergi dengan UNTAK Semarang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.